Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Tretan Aziz Channel. Bagaimana kabarnya Tretan-tretan semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah ijazah, yaitu ijazah surat Yasin 41 kali, di mana ijazah tersebut saya terima dari abah saya sendiri, yaitu Haji Zawawi. Jadi beliau itu menyatakan bahwasannya surat Yasin 41 kali itu digunakan pada saat mempunyai hajat-hajat yang begitu mendesak. Nah, kata beliau, pada saat ketika kamu ini ada hajat yang mendesak, langsung bacakan surat Yasin 41 kali. Surat Yasin 41 kali sedalam satu kali duduk. Artinya dalam satu kali duduk itu tidak dicicil. Artinya ketika membaca, niat, ya kan, caranya yaitu niat terlebih dahulu apa yang hajat yang ingin dicapai, kemudian baca surat Yasin tersebut 41 kali sekali duduk. Artinya sekali duduk itu tidak terputus dalam hal ya sudah dibaca satu, ketika sudah selesai satu sampai 41 kali tanpa istirahat, artinya langsung lunas pada saat itu juga. Jadi kan kadang ada yang dicicil gitu juga ya, kadang hari apa pagi berapa, siang berapa, itu ini enggak, jadi harus langsung pada saat itu juga, itu kata beliau. Jadi beliau itu ketika mempunyai hajat-hajat tertentu yang memang mendesak, beliau selalu membaca surat tersebut. Saya ini kan sedikit kisah, akhirnya saya dan saya perhatikan gitu ya. Jadi dalam setiap kali ada hal-hal yang apa namanya kurang enak, kurangan ya, kurang gimana ya, pokoknya terutama terkait dengan sebuah terutama terkait dengan keinginan itu atau hajat itu mesti beliau itu ngajak surat Yasin, membaca surat Yasin 41 kali. Nah, bisa juga ternyata surat ini bisa juga bukan dicicil ya, artinya mengajak beberapa orang gitu. Artinya semisal ada 3 orang, berarti tinggal dibagi 41, tinggal dibagi 3 orang ya, kayak gitu. Cuman memang lebih afdolnya lagi itu dibaca sendirian, itu lebih sip ya, lebih mantap gitu. Nah, jadi itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.